Genangan air di Kabupaten Melawi sudah mencapai 2 meter lebih. Ini pun sudah di kota, sudah memutuskan jalan transportasi. Arah Melawi keluar maupun dari luar mau menuju ke Melawi sudah tidak bisa dilalui oleh kendaraan apapun. Ini banyak bantuan-bantuan yang datang, begitu juga alat-alat yang punya pemerintah, baik TNI Polri yang bergerak untuk meringankan perjalanan maupun meringankan kebutuhan masyarakat.